بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Sidang hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama sekali kerana telah mengizinkan kita untuk solat maghrib secara berjemaah dan mengumpulkan kita di dalam majlis ilmu. InsyaAllah pada hari ini ataupun pada malam ini kita menyambung pengajian kitab yang ditulis oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, iaitu kitab Ad-Da'u wa Dawa', yang mana pada pertemuan yang lepas kita telah berhenti pada hadis yang membicarakan berkenaan hukuman ataupun azab kubur bagi orang yang kafir dan nikmat dan balasan yang baik bagi orang mukmin di dalam alam barzakh. Dan pada malam ini kita akan menyambung beberapa hadis dan kita akan melalui hadis-hadis yang boleh kata mengancam kita daripada melakukan dosa. Kerana hadis yang akan dibacakan, kita akan lalu hadis-hadis yang berkenaan azab, berkenaan balasan, hukuman serta hukuman yang beratlah kepada Allah Azza wa Jalla di hari kiamat, sama ada di alam barzakh ataupun hari kiamat insya-Allah. Qala musannif rahimahullah di dalam Musnad Imam Ahmad, wa fi lafdhi li Ahmad aidan thumma yuqayyadu lahu a'ma as-samu abkam fi yadihi mirzabatun law daraba biha jabalan kana turaba fayadribuhu darbatan fayasiru turaba ثم يعيده الله عز وجل كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين قال البراء ثم يفتح له باب إلى النار ويمهد له من فروش النار. Inilah hadis yang membicarakan berkenaan azab kepada orang yang diazab dalam kubur, di mana hadis ini bermaksud kemudian kepada orang jahat, orang fasik ataupun orang kafir telah dihantarkan kepadanya, diutuskan kepadanya seorang yang buta, pekak dan bisu. Dan orang yang buta, pekak dan bisu ini dia memegang tukul ataupun dia memegang pemukul lah, mirzabah, iaitu dia dipukul. Dia dipukul, law daraba biha jabalan kana turaba, kalau dipukul gunung dengan penukul ini maka gunung ni pun akan jadi turab, akan jadi tanah, akan jadi pasir. Fayadribuhu darbatan, kemudian orang yang pekak, buta dan bisu ini memukul orang yang diazab ni dengan satu pukulan. Kemudian bila dipukul sekali maka dia jadi hancur, jadi tanah. Kemudian Allah mengembalikan jasad dia seperti sedia kala. Kemudian dia dipukul lagi. Kemudian dia menjerit. Maka jeritan dia itu didengari oleh semua makhluk kecuali al-thaqalain. Apa itu al-thaqalain? Dua makhluk yang dimaksudkan di sini ialah jin dan manusia. Jin manusia saja tak dengar. Binatang, haiwan, tumbuh-tumbuhan semua dengar dia jerit bila kena pukul. Kemudian Al-Barak kata, kemudian dibukakan bagi dia pintu neraka. Kemudian dihamparkan kepada dia hamparan-hamparan daripada neraka. Wa fil Musnad aidan, dalam Musnad juga disebutkan daripada lafaz Imam Ahmad juga, qala bainama nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id basura bi jama'atin faqala ala ma ijtama'a haula qila ala qabrin yafrahuna yahfaruna
ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبادر بين يدي أصحابه مسرعا حتى انتهى إلى القبر فجثى على ركبتيه فاستقبلته من بين يديه لأنظر ما يصنع فبكى حتى بل ثرى من دموعه ثم أقبل علينا فقال أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا نسو حديثني إلى ketika mana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kami berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian nampak satu kumpulan di tanah perkuburan kemudian ditanyakan kepada kumpulan ini alama ijtama'a haula depa ni berhimpun sebab apa kemudian dijawab depa ni berhimpun sebab nak gali kubur gali kubur fa fazi'a rasulullah kemudian rasulullah bergegas kepada para sahabat yang duk gali kubur ni kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk melutut kemudian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan hadis ini kata aku duduk menghadap Nabi aku nak tengok Nabi buat apa Nabi melutut ni Nabi buat apa kemudian dia nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis sehingga basah tanah yang ada di sekeliling Nabi tu basah sebab kena titisan air mata Nabi tu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadap para sahabat. Kemudian Rasulullah kata, "Ai ikhwani, wahai sahabat aku, wahai saudara aku. Untuk hari ni, untuk hari yang macam ni, hari yang kamu ditanam ni, fa'idu, maka siap sedialah. Maka siap sedialah untuk hari kamu ditanam, dimasukkan dalam kubur. Kenapa? Yang menanti di dalam kubur itu sangat dahsyat. Kemudian wa fil musnad min hadis Buraidah daripada hadis Buraidah qala kharaja ilaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman fanada thalatha marrat ya ayyuhan nas taduru ma mathali wa mathalukum tadru ma mathali wa mathalukum faqalu allah wa rasuluhu a'lam فقال إن مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا يأتيهم فبعثوا رجلا يتراءى لهم فأبصر العدو فأقبل لينذرهم وخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه فأهوى بثوبه أيها الناس أوتيتم ثلاث مرات حديث ini diriwayatkan oleh Buraidah dalam Musnad Imam Ahmad. Maksudnya ialah pada suatu hari baginda sallallahu alaihi wasallam keluar pada para sahabat. Kemudian Nabi panggil para sahabat 3 kali. Kemudian Nabi tanya, "Wahai sekalian manusia, wahai para sahabat aku, tahu tak perumpamaan aku dengan kamu ni macam mana?" Nabi tanya para sahabat. Kemudian para sahabat jawab, "Allah wa rasuluhu alam." Allah dan Rasul lebih mengetahui. Kemudian Nabi jawab, Inna mathali wa mathalukum sesungguhnya perumpamaan aku dan perumpamaan kamu ialah seperti satu kaum yang takut ada musuh yang nak serang. Kemudian fa ba'athu rajulan yatara'a lahum. Kemudian dihantar seorang lelaki nak tengok nak hendak musuh. Okey. Kemudian dia pi tengok musuh tu. Kemudian dia patah balik nak bagi peringatan kepada kaum ni. Kemudian dia takut dia tak sempat nak bagi peringatan dekat kaum dia. Kemudian fa'ahwa bi thawbih. Kemudian dia kibarkan baju dia. Dia kibar baju dia nak bagi amaran. Ayuhan nas utitum. Wahai manusia, ni musuh dah nak sampai. Musuh dah nak sampai 3 kali. Ibaratnya Nabi SAW sebagai pemberi peringatan, orang yang duk bagi peringatan musuh nak sampai ni. Nabi yang ibarat orang yang tengah kibar baju tu. Nabi bagi peringatan. Mana musuh ni ialah neraka, azab Allah. Dan Nabi sebagai yang memberi peringatan. Dan kaum ni ibarat kita semualah. Kita semua Nabi diutuskan untuk bagi peringatan. Kemudian di dalam Sahih Muslim daripada hadis Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ma askara haramun wa inna 'ala Allah
وإن على الله عز وجل عقدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طين الخبل. قيل وما طينة الخبل؟ قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. Daripada hadis Jabir bin Abdullah dalam Sahih Muslim, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang memabukkan itu haram dan telah menjadi satu ikatan, menjadi satu perjanjian bagi Allah. Allah telah menetapkan, Allah telah menetapkan baginya, sesiapa yang minum arak, siapa yang minum arak ataupun siapa yang minum benda yang memabukkan, Allah berhak untuk menyiram ataupun bagi dia minum dengan tinatul khabal. Apakah tinatul khabal ini? Tinatul khabal ni ialah air peluh ahli neraka ataupun perahan ahli neraka. Maknanya orang yang minum arak, balasan dia, dia akan minum peluh ahli neraka ataupun perahan daripada ahli neraka. Tak kisahlah perahan ni darah, nanah, segala jenis benda yang menjijikkan daripada ahli neraka. Orang yang minum arak akan dapat balasan minum benda yang jijik ni, disebut sebagai tinatul khabal, tinatul khabal. Kemudian dalam musnad juga daripada hadis Abu Zar radhiyallahu anhu, beliau berkata, baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, bersabda, inni ara ma la taraun wa asma' ma la tasma'un attatis sama' wa huqqa laha an ta'iq. Maksudnya, sesungguhnya aku, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, sesungguhnya aku nampak apa yang kamu semua tak nampak. Maksudnya Nabi nampak azab kubur dan Nabi nampak nikmat syurga pada malam baginda dimi'rajkan oleh Allah azza wajalla. Kemudian Nabi kata, aku dengar apa yang kamu tidak dengar. Kemudian Nabi kata, langit ni telah berhinggut-hinggut. Tak berhinggut, maksudnya kalau orang tahu dia sebagai hinggut, dia macam bergoncang sikit lah, dia bergegak, langit telah bergegak. Dan patutlah langit ni bergegak kerana apa? Ma fiha mawdi'un arba'u asabi' illa wa 'alaihi malakun sajid. Tidak ada tempat di langit ini sejarak, jarak dia 4 jari. Maksudnya 4 jari ni melainkan ada malaikat yang duduk bersujud. Maksudnya jarak 4 jari ada malaikat yang sujud di langit. Law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum kathira. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, kalau engkau, kalau hangpa semua tahu kan apa yang aku tahu, kamu semua akan kurang gelak ataupun takkan gelak langsung. Wa la bakaitum kathira, dan kamu semua akan banyak menangis. Wa ma taladhdhtum wa ma taladhdhtum bin nisa' 'ala al-furush. Dan kamu semua tidak akan berlazat-lazat, tidak akan berlazat-lazat lah dengan isteri kamu di atas katil. Maksudnya nak rasa, nak melakukan hubungan suami isteri pun tak ada, tak ada feel dah, kalau kamu tahu apa yang aku tahu. Wala kharajtum ila su'udat taja'aruna ila Allah azza wajal, taja'aruna ila Allah azza wajal. Dan kamu semua akan keluar di tempat-tempat yang tinggi dan akan memohon, akan merayu, meminta kepada Allah Azza wa Jal untuk ampunkan kamu semua. Jadi hadis ini menjadi satu peringatan kepada kita bahawasanya apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan ni kan, Nabi nak suruh kita beringat yang tempoh dunia ni tak lama. Jadi bila tempoh dunia ni tak lama, nak bersukaria tu tak boleh nak selalulah. Bukan Islam larang terus untuk kita berseronok, sukaria dan sebagainya. Kalau Allah singkapkan apa yang kita tak nampak, apa yang kita tak dengar, susah hidup kita kan. Jadi antara rahmat Allah Azza wa Jal, belah kasihan Allah, Allah tutup supaya kita boleh hidup dengan tenang. Kemudian Abu Zar, orang yang meriwayatkan hadis ni, sahabat yang meriwayatkan hadis ni, dia kata, wallahi lawadittu anni syajaratun tu'dat. Abu Zar sebut, wallahi demi Allah, sesungguhnya aku lagi suka kalau aku ni ialah sebatang kayu yang digigit. Sebatang kayu yang digigit saja. Maksudnya dia tak mau jadi
Bukan maksudnya dia tak mau, dia tak redha jadi maksum, maksudnya dia takut. Ha, dia takut dengan azab ni sampai dia kata, kalaulah aku ni hanya tanah, kalaulah aku ni hanya sebatang kayu, maksudnya tidak ada apa-apa taklif kan, tidak ada apa-apa bebanan yang akan ditanggung. Betapa takutnya para sahabat dengan dengan azab kubur dan azab akhirat. Wa fil musnad aidan, dalam musnad juga daripada hadis Huzaifah, qala, Huzaifah berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi janazatin, pada menghadir satu jenazah kan, pengebumian. Falamma intahina ila al-qabr qa'ida ala sya'fati faja'ala yuraddidu basaru fih. Kemudian ketika kami sampai kepada kubur itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di kubur itu, faja'ala yuraddidu basarihi fih. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berulang kali tengok, tengok pada jenazah itu. Kemudian Nabi sebut, yudghatul mu'min fihi daghatatan tazulu minha hamailuh. Orang mukmin dia akan dihimpit dengan satu himpitan di dalam kubur sehingga dia punya urat kencing. Hamail ni urat kencing, urat kencing lah, urat kencing dia terputus. Ah, ha, macam itulah dia kata. Ni himpitan bagi orang mukmin. Wa yumla'u 'ala al-kafir nara wal hamail 'uruqul unthayain. Dan dipenuhkan ke dalam kubur orang kafir ini api-api, api neraka lah kan. Kalau orang mukmin akan dihimpit dengan satu himpitan yang akan memutuskan urat kencing, maksudnya himpitan, himpitan gembira. Kita akan lalu satu hadis lagi. Wa fil musnad aidan min hadis Jabir, daripada musnad juga dalam daripada hadis Jabir, Jabir berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'ad bin Mu'ath hina tuwfi. Kami keluar untuk menghadiri pengebumian Sa'ad bin Mu'ath radhiyallahu anhu. Siapa Sa'ad bin Mu'ath? Sa'ad bin Mu'ath ialah ketua orang Ansar. Ketua orang Ansar. Di mana kematian Sa'ad bin Mu'ath ini telah menggegarkan arasy Allah. Kan sebab pernah dengar hadis mana ihtazza arasyur rahman bimauti Sa'ad, telah bergegar arasy Rahman, arasy Allah, kerana kematian Sa'ad bin Mu'ath. Kenapa arasy Allah bergegar? Kerana Allah gembira untuk berjumpa dengan Sa'ad. Ketika para sahabat dengan Nabi SAW hadir untuk tengok pengebumian Sa'ad bin Mu'ath, falamma salla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wudi'a fi qabri wa suwiya alaihi sabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sabahna tawilan thumma kabbar fa kabbarna fa qila ya Rasulullah lima sabahta thumma kabbarta fa qala laqad tadayaqa ala hadha al-'abd as-salih qabrahu hatta faraja Allahu anhu. Maksudnya ketika mana hadir para sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di pengebumian Sa'ad bin Mu'ath, baginda solat jenazah dengan para sahabat, kemudian diletakkan mayat Sa'ad bin Mu'ath di dalam dalam kubur, kemudian diratakan kubur tu, kemudian maksudnya ditanamlah, dah habis ditanam buah semua. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertasbih dengan para sahabat dengan tasbih yang panjang, dengan tasbih yang panjang lama para sahabat dengan Nabi tasbih. Kemudian lepas tasbih, Nabi bertakbir dan para sahabat pun ikut serta bertakbir. Kemudian ditanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa engkau bertasbih kemudian engkau bertakbir? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, sesungguhnya hamba salih ini, iaitu Sa'ad bin Mu'ath, telah dihimpit di dalam kuburnya, telah dihimpit di dalam kuburnya, hatta farajallahu anhu, sehingga Allah Subhanahu wa taala melepaskan daripada himpitan itu. Himpitan untuk orang mukmin ni ialah himpitan kubur yang macam kita sebut himpitan yang gembira, kubur nak terima lah. Maksudnya kalau kita boleh bagi contoh, kalau orang yang kita lama tak jumpa, kemudian dia jumpa kita, dia peluk kita, peluk ketat-ketat, kuat-kuat kan, sampai kita rasa lemah, tak boleh bernafas. Ha, macam itulah perumpamaan orang mukmin dengan dengan kubur.
kubur terlalu gembira untuk terima orang mukmin sampai dihimpit, dipeluk. Sampai dihimpit dan berpeluk sehingga urat saraf, urat ataupun hamail disebut di sini sebagai uruqul unthayain, iaitu urat kencing terputus. Tu untuk orang mukmin. Kalau orang kafir lagi dahsyat lah. Kalau orang mukmin pun sampai putus urat kencing kan. Kalau orang kafir, nasallahu alaihi afiyah. Tak boleh bayang lagi macam mana dia punya teruk. Dalam sahih Bukhari daripada hadis Abu Sa'id ataupun Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza wudi'at al-janazatu wahtamalaha ar-rijal 'ala a'naqihim, fa in kanat salihatan qalat qaddimuni qaddimuni, wa in kanat ghayru salihah qalat ya waylaha aina tadhhabuna biha yasma'una sawtaha kullu shay'in illa al-insan wa law sami'aha al-insan la sa'iqa." Ibnu hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, jika seorang jenazah itu, satu jenazah itu dilentakkan di atas papan keranda kan, diusung keranda dia di atas tengkuk-tengkuk orang lelaki, kemudian jika jenazah itu jenazah yang saleh, dia akan kata qaddimuni, sampaikanlah aku dekat kubur. Kalau jenazah tu bukan orang yang saleh, orang jahat ataupun orang kafir, dia akan kata ya wailaha, celakalah, ke mana engkau semua nak bawa aku ni, ke mana hangpa semua nak bawa aku ni. Jika okey, disebutkan di sini didengari suara dia ni semua makhluk kecuali manusia, illal insan, kecuali insan, kecuali manusia saja tak dengar. Maksudnya bila satu jenazah meninggal, bila orang dah bawa kan, duk usung atas keranda tu, dia sebenarnya bercakap tapi manusia je tak dengar. Sebenarnya dia bercakap, sebab yang dengar binatang dengar kan, jin pun dengar. Di sini tak sebut jin, di sini sebut manusia saja tak dengar, maknanya jin pun dengar lah kan, binatang, jin, tumbuhan semua dengar kecuali manusia. Dan kalau manusia dengar, mereka akan jerit, terkejut lah, mayat boleh cakap kan. Semua orang akan lari lintah bukan tinggal mayat tu. Jadi makna kata jenazah yang dibawa, diusung, yang dibawa ke kubur, dia tengah bercakap tapi kita saja tak dengar. Dahsyat lah, dahsyat kan. Daripada moment, daripada ketika nak dibawa ke kubur pun dah macam-macam peristiwa dah jadi kan. Wa fi musnad Imam Ahmad, dalam musnad Imam Ahmad daripada hadis Abu Umamah berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tadnuna syamsu yawmal qiyamati ala qadri mila wa yuzadu fi harriha kadha wa kadha taghli minha ar-ru'us kama taghli al-qudur ya'raquna fiha ala qadri khatayahum minhum man yablughu ila ka'bayh wa minhum man yablughu ila saqih wa minhum man yablughu ila wasthih wa minhum man yuljimuhu al-'araq. So hadis ni, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan didekatkan pada hari kiamat nanti matahari sebesar ataupun jaraknya mil. Mil ni dalam bahasa Arab digunakan untuk mengukur lah, mengukur sama ada ukur jalan ataupun mil. Yang dimasukkan di sini ialah jarum celak, tu pun dipanggil mil juga. Jadi kita tak pasti sama ada mil ni adakah jarak dia, jarak matahari tu sebesar ataupun sepanjang jarum celak tu, ataupun mil yang digunakan untuk ukur jalan. Mil ni ada kiraan dia, saya pun tak berapa ingat dia punya kiraan mil tu, tapi kalau belajar bab solat jamak qasar akan sebutkan kan berapa mil untuk kita boleh jamak qasar
kita kena check balik lah. Jadi dia dekatkan pada hari kiamat nanti matahari qadra mil, dengan qadar mil. Kemudian ditambah kehangatannya itu kadha wa kadha, dengan kehangatan yang sebegini dan sebegini. Maksudnya Allah boleh tambah lagi, tambah lagi kehangatan. Kemudian taghli minha ru'us, otak ataupun kepala yang ni akan menggelegak. Kama taghli al-qudur, seperti mana periuk yang menggelegak. Dan setiap orang pada hari kiamat dia akan berpeluh. Setiap orang, semua orang pada hari kiamat dia akan berpeluh berdasarkan kadar dosa dia. Berdasarkan kadar dosa dia. Ada orang yang dia dosa dia hanya sampai buku lali. Maksudnya peluh dia sampai buku lali. Ada orang yang sampai kepada betis. Ada orang yang sampai kepada pusat. Dan ada orang yang dia ditenggelamkan oleh peluh dia sendiri. Dia lemas dalam roh ataupun peluh dia sendiri. Jadi ini antara azab pada hari kiamat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu. Supaya kita bersedialah, supaya kita tidak membawa pada hari kiamat nanti dosa yang banyak. Bila bawa dosa banyak ni, balasan dia pun boleh tahanlah, kan? Nasallahu alaihi wa sallam. Wa fihi an Ibn Abbas, dalam Musnad Ahmad juga daripada hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, kaifa an'um wa sahibul qarna wa sahibul qarni qad iltaqama al qarna wa hana jabhatahu wa yasma'u mata yu'mar fayunfakh fayanfukh fa qala ashabu kaifa naqul qala qulu hasbunallah wa ni'mal wakil 'ala allahi tawakkalna. Daripada hadis Ibn Abbas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, bagaimana kaifa an'um, bagaimana aku nak seronok, bagaimana aku nak berasa nikmat, sedangkan sahibul qarn, orang ataupun makhluk sahibul qarn, siapa sahibul qarn? Malaikat Israfil. Malaikat Israfil telah menggenggam trompet. Qarn ni tanduk ataupun trompet lah. Kita nak bagi analogi pun, contoh pun, ibarat trompet lah, kan? Jadi Nabi SAW sebut, macam mana aku nak rasa seronok, macam mana aku nak rasa nikmat, sedangkan Malaikat Israfil ni dah pegang dah tanduk ataupun trompet dia tu. Dan dia punya day ni tengah menghadap ataupun tengah tegak. Maksudnya mata dia tak berkelip, dan dia tengah tunggu bila akan ditiup. Maksudnya waktu Nabi nampak tu, ya, waktu Nabi nampak Malaikat Israfil, Malaikat Israfil tu dah pegang macam ni lah, tinggal nak tiup saja. Tinggal nak tiup saja. Yang tu Nabi habaq 1446 tahun yang lepas. Dah 1000 tahun lebih lah. Waktu tu Malaikat Israfil dah standby nak tiup. Kemudian para sahabat tanya, macam mana Rasulullah, kami nak sebut apa kalau jadi macam ni? Kemudian Nabi sebut, qulu hasbunallah. Nabi sebut, hampa semua sebutlah hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebaik-baik wakil, sebaik-baik tempat kita berserah. Ala Allahi tawakkalna, dan kepada Allah kita menyerahkan segala urusan. Ini menjadi sunnah kita bila kita ditimpa ujian ataupun dengar musibah ke apa ke, kita sebut hasbunallah wa ni'mal wakil, ala Allahi tawakkalna. Kita dengar benda yang mengejutkan lah, kita dengar benda yang mengejutkan, kita sebut hasbunallah wa ni'mal wakil, ala Allahi tawakkalna. Wa fil musnad aidan an Ibn Umar yarfa'u, dalam musnad Imam Ahmad juga daripada Ibn Umar, di mana Ibn Umar meriwayatkan hadis ini secara marfu', man ta'azama fi nafsihi aw ikhtala fi mashyatihi laqiya Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa ala ghadban. Maksud hadis ni ialah, sesiapa yang mengagungkan diri dia sendiri ataupun dia berbangga waktu berjalan, dia membangga diri, dia menyombongkan diri seketika berjalan,
dia akan jumpa Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan bertemu Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat, dan Allah murka ke atas dia. Kerana apa? Kerana ta'zim, azamah, keagungan, kibriya, kesombongan, kebanggaan diri ni hak mutlak Allah. Hak mutlak Allah. Dan tidak ada siapa pun yang boleh berkongsi hak ni dengan Allah. Jadi bila siapa yang dia sombong, dia bangga diri, kan, dia suka pelekeh orang lain, dia akan bertemu Allah dalam keadaan Allah murka. Bila Allah dah murka ni, nasallahu al-afiyah, kan, tidak ada jalan selamat lagi dah. Wa fi sahihain, dalam sahih Muslim dan sahih Al-Bukhari disebutkan satu hadis daripada Ibnu Umar juga, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innal musawwirina yu'adzabuna yawmal qiyamah wa yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Hadis ini menyebutkan sesungguhnya al-musawwirun, orang yang melukis gambar, gambar benda hidup ataupun patung-patung, dia akan diazab pada hari kiamat. Dan dia katakan kepada mereka, ahyu ma khalaqtum, kamu hidupkanlah balik apa yang kamu telah cipta. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyandarkan ciptaan pada orang yang melukis. Ibarat orang yang melukis ni, dia dilukis benda yang hidup, kan? Dilukis orang, dilukis apa-apa benda yang bernyawa, kan? Haiwan termasuk sekali, kan? Dia akan diazab pada hari kiamat. Dan dalam hadis yang lain Nabi sebutkan, inna ashaddan nasi azaban yawmal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya orang yang paling dahsyat azab dia daripada hari kiamat ialah al-musawwirun, orang yang melukis, kan? Orang yang melukis benda yang hidup. Sebab orang yang melukis pada zaman dulu ni, dia pun akan lukis benda tu mimbabi ta'zim, maksudnya untuk mengagungkan benda tersebut. Sehingga bila diagungkan, dia akan bawa pada akhirnya kepada penyembahan. Dan itulah yang berlaku pada kaum Nabi Nuh AS. Pada awal-awal depa apa, kematian orang soleh pada kalangan depa, kan, Yaghuth wa Ya'uq wa Nasra, kan, ada 5 orang tu dalam surah Nuh disebut, kan, ada 5 orang. Bila depa mati, orang soleh ni mati, depa tak sembah orang soleh tu pada asalnya. Pertama, depa akan untuk memperingati orang soleh ni, depa lukislah. Lukis muka orang soleh, kan. Bila lukis, dia nampak gambaran, dia rasa kita kena agungkan depa ni. Bila agungkan, tak cukup segala lukis saja. Depa kena cipta benda lain daripada lukisan tu, depa ubah jadi patung, jadi berhala untuk disembah. Asalnya nak agungkan saja, macam kita nak memperingati, kan, peringati orang yang ada jasa, kan, kita lukis gambarlah, kan, kita letak. Maka daripada kita nak memperingati apa semua tu, dikhawatiri kita dibisikkan oleh syaitan bisik kat kita, kan, untuk kita mengagungkan. Jadi perkara tersebut termasuk dalam hadis ni, diazab pada hari kiamat orang yang melukis benda yang hidup. Cik Ibn Abbas sebut, kalau teringin nak lukis sangat, lukis pokok lah, okay, pokok ke batu ke, kan, lukis laut ke, kan. Jadi bukan benda hidup lah, jadi bukan benda hidup. Okay, baik. Kemudian wafihima aydan, dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim juga disebutkan daripada Ibn Umar juga, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum idza mata 'urida 'alaihi maq'adahu bil ghadati wal 'ashi in kana min ahli jannati famin ahli jannah wa in kana min ahli nar famin ahli nar fa yuqal hadha maq'aduka hatta yab'athuka Allah 'azza wa jalla yawm al qiyamah. Maksud hadis ni ialah, sesungguhnya setiap daripada kamu ini jika mati akan ditayangkan, akan dibentangkan di hadapan dia tempat duduk dia. Maksudnya bila kita mati masuk dalam kubur, akan dibentangkan di hadapan kita tempat duduk kita, maksudnya tempat kembali kita nanti.
pagi dan petang. Maksudnya ada dua sesi lah, dari pagi ada, petang pun ada. Maksudnya setiap hari macam tu bila kita mati kan, akan dibentangkan tempat duduk kita. Jika dia daripada ahli syurga, maka dia punya apa, apa yang ditayang di hadapan dia tu ialah syurga lah. Dan jika dia daripada ahli neraka, maka ditayangkan neraka di hadapannya setiap hari. Fayuqal, kemudian dikatakan kepada dia, inilah tempat duduk kamu, hatta yab'athukallah, hatta yab'athukallah, sehingga kamu dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat. Okey. Ha, jadi orang yang meninggal dunia dimasukkan dalam kubur, akan ditayangkan tempat duduk dia pada hari kiamat. Ya, seolah-olah kalau orang tu orang jahat kan, ditayangkan tempat duduk daripada neraka, maka dia menjadi satu satu azab dari segi psikologi dia, dari segi pemikiran dia. Dia setiap hari dia duduk nampak, oh ni tempat duduk aku nanti, pagi petang tu nampak. Macam kita boleh bagi perumpamaan orang yang masuk dalam penjara, dia nak kena gantung, hukuman gantung sampai mati. Setiap hari dia nampak tali tu, tali nak gantung dia tu. Jadi menjadi satu siksaan kepada mental dia, menjadi satu siksaan kepada mental. Kalau tali gantung tu dah teruk, macam mana kalau mati nanti? Itu yang kita kena sama-sama muhasabah. Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim juga, pada hadis Ibnu Umar juga disebutkan, idza sar ahlul jannati, idza saru ahlul jannati fil jannah wa ahlun nari fil nar, ji'a bil mauti hatta yuqafu bainal jannati wan nar, thumma yuzbah, thumma yunadi munadin, ya ahlul jannah khulul fala maut, wa ya ahlun nar khululun fala maut. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار أهل النار حزنا إلى حزنهم. Maksud hadis ni ialah, jika ahli syurga telah masuk ke dalam syurga dan ahli neraka telah masuk ke dalam neraka, didatangkan kematian. Anda dengar hadis ni, didatangkan kematian, kemudian mati ni diletakkan di antara syurga dan neraka, diletakkan antara syurga dan neraka. Thumma yuzbah, kemudian kematian ini disembelih, kemudian kematian ini disembelih. Ada yang disebutkan kematian ini Allah jadikan seekor kambing kemudian disembelih, ibarat dia macam tu. Kemudian berkata ataupun seorang lelaki ataupun seorang dia seru, dia akan cakap, ya ahlal jannah, wahai ahli syurga, khuludun fala maut, kekallah di dalam syurga, tidak ada kematian lagi, sebab mati ini telah disembelih. Kekal di dalam syurga. Dan wahai ahli neraka, khuludun fala maut, wahai ahli neraka, kekallah, tidak ada kematian lagi selepas ni. Dan bila ahli syurga dengar dia dapat nikmat syurga, dia tak ada mati, tak ada nak ada kematian dah, maka akan ditambah kegembiraan. Mereka dah masuk syurga tu dah gembira. Bila dengar kematian dah tak ada, mereka bertambah lagi gembira. Kemudian ahli neraka pula, bila dia dah masuk dalam neraka, dah kena azab apa semua, kena siksa, kemudian dia dengar orang panggil, tidak ada lagi kematian, maka bertambah lagi lah kesedihan dan kemurungan pada ahli neraka ni. Di dalam musnad juga disebutkan, manishtara thawban bi ashrati darahim فيها درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه ما دام عليه ثم أدخله إصبعه في أذنه ثم قال صمت إن لم أكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. Daripada Ibnu Umar juga disebutkan, baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sesiapa yang membeli satu pakaian dengan harga 10 dirham, dan daripada 10 dirham itu ada 1 dirham yang haram, 1 dirham yang haram. Maksudnya dirham tu sama ada dia dapatkan secara haram ataupun dia melakukan pekerjaan yang tidak diberkati rezeki dia pada dirham yang dia dapat.
lam yaqbalullah lahu salata ma dama alaih. Allah tidak akan menerima salat dia selagi mana dia salat dengan pakaian yang ada satu dirham yang haram tu. Kemudian sahabat Nabi Abdullah bin Umar ni, dia memasukkan kedua jari dia ke dalam telinga dia. Kemudian dia kata, lebih patutlah aku tak dengar apa yang Nabi sebut ni, sebab takut. Takut sebab kita semua, kita pakai pakaian kan, kita ada seluar, kita ada kain pun semua, kita tak tahu di mana pakaian kita ni yang Allah terima daripada hasil pembelian kita tu. Dan adakah pembelian kita tu memang 100% khalis, memang totally duit yang halal, ataupun ada selit duit-duit yang haram. Maksudnya bila kita pakai solat tu, kita pakai pakaian tu dalam solat, Allah tidak terima. Jadi sebab tu Ibn Umar dia kata, kalau lah aku tak dengar hadis ni, ni lebih patut lah. Dia kata takut gerun. Wafihi an Abdullah bin Amr an Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka as-salata sakaran marah wahidah فكأنما كانت له دنيا وما عليها فسلبها ومن ترك صلاة سكر أربع مرات كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبل. قيل وما طينة الخبل يا رسول الله؟ قال عصارة أهل جهنم. daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, siapa yang meninggalkan salat dalam keadaan dia mabuk, dia meninggalkan solat dalam keadaan mengabuk, dalam keadaan mabuk sekali, seolah-olah dia telah telah hilang nikmat dunia, telah hilang nikmat dunia, ditarik daripada dia nikmat dunia. Dan sesiapa yang meninggalkan solat dalam keadaan mabuk selama ataupun sebanyak 4 kali, maka Allah berhak untuk bagi dia minum dengan tinatul khabal. Mana kita sebutkan tadi, tinatul khabal ni ialah perahan ahli neraka ataupun peluh ahli neraka. Okey. Wa fihi aidan anhu marfu'an. Daripada hadis Ibn Umar juga disebut. Daripada hadis Abdullah bin Amr juga disebutkan hadis ini secara marfu'. Man syariba al-khamra syurbatan lam yaqbalullah lahu salatan 40 sabahan. Sesiapa yang minum arak satu teguk ataupun satu titis, Allah tidak akan menerima solat dia selama 40 hari. Fa in tabataballahu alaih. Jika dia bertaubat, Allah menerima taubat dia. Fa in ada lam yaqbalullah lahu salatan 40 sabahan. Jika dia ulang lagi, dia buat lagi dosa minum arak ni, dia minum lagi arak, maka Allah tidak akan menerima lagi solat dia selama 40 hari. Bukan bermaksud dia kena tinggal solat. Dia kena solat, solat mesti kena solat. Tetapi solat dia tidak diterima oleh Allah. Macam orang, mungkin orang akan guna hilah kan, orang malas solat, dia guna hilah, dia minum arak, jadi Allah tak terima solat dia 40 hari. Jadi tak payah solat 40 hari sebab Allah tak terima. Itu orang yang guna hilah. Hilah ni untuk keluar, cari jalan mudah lah untuk berlepas diri. Nasrullah al-afiyah. Jika dia bertaubat, Allah menerima lagi taubat dia kali kedua. Fala adri fi thalitha aw fi rabi'ah. Fa in 'ada kana haqqan 'ala Allah an yusqiyahu min radghatil khabal yawm al-qiyamah. Kemudian sahabat Nabi ni Abdullah bin Amr, dia tak pasti sama ada Nabi sebut kali ketiga ataupun kali keempat. Iaitu Nabi sebut jika dia ulang lagi sama ada kali ketiga ataupun kali keempat, maka Allah akan bagi dia minum dengan tinatul khabal pun radghatil khabal, iaitu radghah ni tinah wa wahlu kathir wa ja'a tafsira fil hadith anna usaratu ahlu jahannam. Maksudnya orang yang minum arak ni, hukuman dia Allah tak terima solat dia di dunia selama 40 hari. Dan kalau dia mati kan, dan keadaan dia tak apa, dia tak bertaubat, Allah akan bagi dia minum dengan perahan ahli neraka. Dan dalam musnad juga disebutkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
من مات مدمنا للخمر سقاه الله من نهر الغوطة. قيل وما نهر الغوطة؟ قال نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريحها فروج ريح فروجهن. Masuk hadis ni ialah sesiapa yang mati dalam keadaan dia ketagih arak, dia ketagih arak, Allah akan bagi dia minum daripada Nahrul Ghutah, sungai Ghutah. Dan sahabat tanya, apa tu sungai Ghutah Rasulullah? Kemudian Nabi sebut sungai Ghutah. Ghutah ini ialah sungai yang mengalir daripada kemaluan penzina, yang mengalir daripada kemaluan penzina, yang keluar daripada kemaluan penzina, yang mana ahli neraka sendiri rasa tak senang, rasa tak selesa dengan bau, bau kemaluan ahli neraka daripada kalangan penzina, penzina perempuan. Ha? Ha, jadi itulah apa hukuman untuk orang yang ketagih minum arak, ataupun benda-benda yang memabukkan. Ha, tak kisahlah benda apa lagi yang memabukkan, yang semisal arak kan, suka isap bong, tak isap bong, ha, isap bong kan, ha, suka minum ketum sampai pening khayal, ha, isap dadah dan sebagainya, ha, termasuklah sebab dia menghilangkan fungsi akal, ha, sebab arak ni kan dia menghilangkan fungsi akal kan. Jadi orang yang minum arak dia kena sebat 40 kali. Dan ada pendapat lain, iaitu Abdul Rahman bin Auf, dia kata orang yang minum arak ni kena sebat 80 kali. Sebab apa? Sebab bila dia minum arak, dia tak waras. Jadi dia akan sebut benda-benda yang yang mengaruklah. Contohnya dia akan tuduh orang lain. Contoh tuduh orang berzina. Kan? Sebab kita kalau kita banyak qazaf, kita tuduh orang berzina kena sebat 80 kali, betul tak? Ha, jadi orang yang minum arak ni, Abdul Rahman bin Auf kata kena sebat 80 kali. Sebab boleh jadi dia tuduh orang berzina masa dia minum arak tu. Ha. Okay. Dan mungkin hadisnya hadis yang terakhir tersebutkan dalam ni. Wa fihi anhu aidan, daripada Abdullah bin Amr juga disebutkan hadis daripada Abu Musa Al-Ash'ari, maaf. Daripada Abu Musa Al-Ash'ari disebutkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'radu an-nas yawmal qiyamah thalatha 'aradat." فأما عرضتان فجدال ومعاذر وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي فأخذوا بيمينه وأخذوا بشماله. Pada hari kiamat nanti akan dibentangkan kepada manusia dengan tiga pembentangan. Adapun dua pembentangan yang pertama ialah jidal. Jidal ni maksudnya gaduh, kita berdebat, kita gaduh dengan orang. Ha, maksudnya ada benda yang kita nak tuntut dekat orang yang menzalimi kita, ha, waktu tu jidal. Ataupun wa ma'adhir. Ma'adhir ni kita tempat kita bagi excuse, tempat kita bagi uzur kepada orang yang buat jahat dengan kita, kan? Dan yang ketiga, pembentangan yang ketiga ialah ketika mana terbangnya suhuf, terbangnya buku catatan amalan mai dekat kita, dapat dekat tangan kita. Kemudian ada orang dia ambil buku catatan amalan tu, suhuf tu, dengan tangan kanan, dan ada yang ambil dengan tangan kiri. Ada yang ambil dengan tangan kiri. Dan dalam musnad Imam Ahmad juga disebutkan daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa muhaqqiratiz dhunub." Hati-hatilah kamu dengan dosa-dosa yang diremehkan. Muhaqqiratiz dhunub, dosa-dosa yang diremehkan, maksudnya manusia tak ambil peduli sangat dengan dosa-dosa ni. Fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajul hatta yuhlikna. Maksudnya dosa-dosa yang remeh ni dia boleh berhimpun pada seseorang lelaki ataupun pada seseorang manusia sehingga memusnahkan manusia ni. وضرب لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا كمثل قوم نزلوا عرض فلا. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dosa-dosa yang diremehkan manusia ni kan, dia ibarat sebenarnya satu kaum dia turun ataupun dia berhenti di satu tempat yang luas, yang lapang, di padang pasir.
fahadara sani'ul qaum. Kemudian bila sampai, mereka dah berhenti dekat satu tempat padang yang luas, sampai masa nak makan. Faja'ala ar-rajul yantaliq. Kemudian ada seorang lelaki, dia pergi cari something untuk makan. Faji'a bil'ud. Kemudian dia mai bawa balik satu ud. Ud ni kayu lah. Ud kayu. Warrajul yaji'u bil'ud. Warrajul yaji'u bil'ud hatta jama'u sawadan. Siwadan. Apa sawadan. Dan lelaki yang bawa balik kayu ni, depa himpun kayu yang dia bawa ni, sehingga jadi satu unggun lah. Jadi unggun. Wa'ajjaju nara. Kemudian depa nyalakan api. Wa'antajju ma'qadhafu fiha. Wa'antajju ma'qadhafu fiha. Kemudian telah api ini telah jilat apa yang telah dilemparkan ke dalam api itu. Maksudnya dosa yang diremehkan ni, Nabi nak bagi perumpamaan macam ada seorang lelaki, dia pergi cari kayu. Kemudian dia bawa balik kayu banyak-banyak, dia timbun, dia kumpul-kumpul, timbun, sampailah kayu tu dibakar. Kayu tu dibakar dan jilat apa yang ada di dalam, apa yang dilemparkan ke dalam api tu. Maksudnya Nabi nak umpamakan dosa-dosa yang kecil ni bila dikumpul-kumpul kan jadi besar. Ha, satu unggun. Jadi bila dosa tu dia jadi besar, dikumpulkan, maka dosa tu akan menjadikan orang yang maksiat ni, pemaksiat ni dimasukkan ke dalam neraka sebab dia mengambil remeh dosa-dosa yang kecil. Dosa-dosa yang kecil. Macam mana orang yang dia kumpul kayu api untuk bakar. Maka yang Nabi ibaratkan api ni, api neraka lah. Api neraka yang membakar orang yang meremehkan sebahagian dosa. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. InsyaAllah kalau tidak ada soalan ataupun apa-apa, kita berhenti di sini dulu. Okay. Ni saya bagi jawapan umum lah kot, kan? Untuk Syekh Abdul Razak Al-Badar, kan? Ada sebut macam mana, ni Syekh jawab untuk pertanyaan lain. Syekh jawab macam mana orang tu dia nak tinggal apa dosa syahwat tengok perempuan. Tapi saya rasa jawapan ni boleh terpakai lah untuk soalan ni. Mana soalan nak tinggalkan gosip, kan? Dan Syekh jawab, kita kena rasa istihya' min Allah. Kena rasa malu dengan Allah. Wa itila' alayna. Dan Allah sedang memerhati kita. Bila kita rasa kehadiran Allah, ma'iyya Allah, kebersamaan Allah, kita malu dengan Allah. Dan kita rasa Allah selalu duduk tengok kita, kita automatically akan rasa tak nak buat dosa tu. Kita memang tak boleh lepas dari dosa pun, kan? Tapi benda yang kita boleh tinggal, kita rasa benda yang kita buat, kan, dia malu pada diri kita, malu dengan Allah, malu dengan orang lain. Jadi perasaan untuk menghadirkan rasa malu dengan Allah tu pentinglah, penting pada diri setiap orang. Maksud diri saya sendiri lah, saya yang cakap ni, kan. Kadang kita seronok kan cerita pasal orang, kan, kita seronok cerita pasal orang sebab cerita pasal orang ni dia termasuk syahwat, kan. Syahwat juga, betul tak? Syahwat ni bukan berada apa yang berada di antara dua kaki sahaja. Syahwat ni banyak, syahwat mata, syahwat telinga, syahwat mulut, kan, syahwat kemaluan. Jadi kita dengarlah apa yang Syekh Abdul Razak bin Al-Badar pesan, kan, supaya kita rasa malu dengan Allah, untuk kita tinggalkan dosa-dosa yang kita buat. Kita tak boleh tinggal semua, at least kita kurangkan lah, sekurang-kurangnya kita kurangkan, sebab berat lah apa yang nak ditanggung di kemudian hari nanti, kan. Apa-apa dosa pun lah. Jadi sejawab jawapannya umum, tapi terpakai untuk semua benda lah, insyaAllah. Al-ibrah bi'umumi lafz laisa bi khusus sabab.
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. قلت لكم ما سمعتم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. Yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya minta maaf kalau ada salah dan silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.